Abadi Sussman adalah sosok yang mengisi posisi keyboardist di band rock legendaris God Bless saat ini. Lahir di Malang 3 Januari 1949, Abadi dikenal sebagai musisi dan pencipta lagu. Selain itu, Abadi juga mendapat julukan musisi serba bisa karena terampil memainkan beragam alat musik seperti gitar, piano, hingga synthesizer. Memiliki dasar bermusik jazz, Abadi juga dikenal mampu bermain genre musik lainnya seperti pop, rock, blues, hingga dangdut. Di tahun 1969, Abadi hijrah dari Malang menuju Jakarta bersama Ian Antono. Di awal karir bermusiknya di Jakarta juga tidak mudah. Abadi sempat ditolak menjadi home band di sebuah kafe di Jakarta. Ia pernah menjadi pemain keyboard pengganti sebelum sukses seperti saat ini. Di tahun 1970-an, Abadi Sussman juga terlibat dalam proyek musik eksperimen yang menggabungkan musik rock progresif dan gamelan Bali. Dalam proyek ini, Abadi Sussman bekerja bersama Guru Soekarno Putra dan Krisye. Barulah di tahun 1979, Abadi Sussman diajak Ian Antono untuk bergabung dengan God Bless menggantikan Yoki Suryo Prayogo. Dalam sebuah obrolan di channel YouTube God Bless, Abadi mengaku tidak mudah menggantikan Yoki. Namun akhirnya bergabungnya Abadi Sussman saat itu memberikan warna baru bagi musik God Bless. Sentuhan permainan keyboardnya yang jelimet diimplementasi dalam album kedua God Bless bertajuk Cermin. Nuansa progresif rock sangat terasa di dalam album ini. Kehadiran Abadi Sussman bersama God Bless sempat terhenti karena vakumnya band tersebut. Hingga di tahun 2002, Abadi kembali memperkuat God Bless hingga saat ini.